ini pengalaman sebenarnya ini yang kedua untuk project sebagai dubber, cuma ini adalah film animasi pertama saya yang baru tayang dan ini porsinya lumayan banyak di sini. Terus apa ya, awal-awal deg-degan karena takutnya ya tidak sesuai ekspektasi atau gimana, tapi so far so good, alhamdulillah tadi udah lihat hasilnya ternyata memuaskan. Alhamdulillah sih, saya kira juga nggak akan seramai ini, ternyata alhamdulillah rame. Terus juga tadi pas ending banyak yang tepuk tangan. Saya harap bukan cuma di sini doang, tapi nanti pas tayangnya juga banyak yang suka sampai nonton berkali-kali. Bukan ketagihan sih, tapi lebih ke senang untuk menjadi dubber, dan ini adalah kayak new experience sih buat gua, terus juga di karir gue juga. Yang tadinya suka nonton kartun, sekarang jadi ada ikut andil lah di dalam kartun Indonesia gitu. Ya semoga nanti bakalan dapat ya film animasi yang lainnya, amin semoga. Ternyata sulit dan capek juga ya, karena kita harus ngomong terus kan, harus bercuap-cuap terus. Terus juga kita mencoba untuk berimajinasi, ada di emosional di situ, scene di situ, kita harus membuat suasana di situ tuh hidup gitu. Sedangkan kita tidak memainkan apa yang dilakukan di situ, di scene itu, karena kita cuma duduk atau ya kita berdiri di salah satu studio yang benar-benar cuma kita doang di dalamnya, sama ada TV yang memperlihatkan scene-scene yang mau kita dubbing sih. Sulitnya sih di situ sih. Sebenarnya lebih suka ya yang live seperti biasanya kayak film atau sinetron ya, cuman ini ya pengalaman baru sih dan tantangannya beda, terus juga pengapiannya juga beda kan, jadi seru, dibawa seru aja. Ada coachnya nggak sih? Ada pengarahnya, ada yang ngajarin kita gitu, terutama kan kayak gue, Ranti Maria juga sama Bang Robi juga kan, itu kan kita bukan dubber nih aslinya, kita punya beberapa pekerjaan sebelumnya, cuman di sini kita harus jadi dubber dan kita emang butuh arahan juga, dan alhamdulillah emang profesional juga, dibantu sama sutradaranya, dibantu juga sama pengarah dubbingnya juga, dan itu sangat membantu kita. Dan saya sudah cukup puas kan Bani untuk alhamdulillah cukup puas, tadi juga dapat pujian juga dari salah satu dubber Indonesia. Senang sih alhamdulillah ya, kan kita sebagai pelakon seni ya pasti suka kalau karya kita diapresiasi sama orang. Kalau kayak gitu sih gue lebih ke apa ya, jalanin aja, let it flow. Kayak sekarang lagi, kayak kemarin habis syuting film terus dapat sinetron, jalani lagi sebelum jalan sinetron, nunggu kabar tiba-tiba dapat project ini sebagai dubber, jalanin aja. Pokoknya itu yang menurut gue itu bagus buat karir gue ke depannya, dan itu memberikan dampak yang bagus juga, misalnya dapat cerita yang bagus ya kenapa enggak diambil. Lebih pikirnya ke masalah cerita sih, bukan ke pengkarakteran, yeah. Bukan. Lebih ke cerita aja, kalau ceritanya memang oke dan emang ini film bagus ya kenapa enggak diambil gitu. Cuman kalau misalnya cerita ini agak kurang atau ya film ini misalnya gimana ya, kurang bagus buat prospek saya ke depannya, ya kalau bisa jangan. Atau enggak, ada beberapa juga yang miss gara-gara schedule-nya enggak tepat gitu sih. Kalau masalah picky dari pengkarakteran itu enggak.